Ringkas 00908. Batu Gajah masih belia kah? Program pembangunan ahli sukan, program latihan dan pakat. Tanya kepada atlet kita di sukan C26 yang memenangi pingat dan mengharumkan nama negara. Tapi kesannya Dato' Pengerusi, kita membaca laporan di mana atlet kita 4 kali 400 meter yang telah memenangi pingat untuk negara kita, pingat emas untuk negara kita terpaksa pulang. Dato' Pengerusi, sebelum upacara pemberian pingat tersebut, kerana saya rasa layanan sedemikian kepada atlet kita tidak sepatutnya berlaku. Mengapakah insiden ini boleh berlaku? Dan pada pandangan saya, tiada sebab dan alasan boleh diterima atlet-atlet kita dilayani sedemikian. Mereka telah disenaraikan menurut laporan, disenaraikan untuk menyertai kategori B tersebut, akan tetapi dikeluarkan pada saat-saat akhir dan akhirnya dibenarkan pergi sampai ke tempat acara pertandingan tersebut kurang 48 jam dan mereka berjaya memenangi pingat emas untuk negara tapi dihantar pulang sebelum upacara tersebut. Mengapakah insiden ini boleh berlaku, Dato' Pengerusi? Walaupun Yang Berhormat di bawah kementerian ini memperuntukkan sejumlah wang kononnya untuk mencari pakat-pakat program latihan atau pakat untuk bidang sukan kita. Tapi insiden ini tidak akan menggalakkan ibu bapa untuk membenarkan anak mereka untuk menyertai bidang kesukanan ini. Dato' Pengerusi, dan saya mohon penjelasan berkenaan perkara ini dan saya rasa adalah amat tidak keperi kemanusiaan dan kejam. Mereka menjalani latihan, memenangi pingat untuk negara, mengharumkan nama negara dan mereka dihantar pulang sebelum upacara pemberian pingat ini, Dato' Pengerusi. Dan saya ingin merujuk kepada perkara 02-40 pembangunan belia dan sukan. Dato' Pengerusi, laporan audit ada membangkitkan di mana kementerian ada memperuntukkan sejumlah wang 5.66 juta ya, Dato' Pengerusi, untuk pembelian 23 ekor kuda untuk menyertai World Endurance Championship tahun 2008. Tapi kuda-kuda yang dibeli Dato' Pengerusi tidak secara rundingan terus tanpa kelulusan Kementerian Kewangan. Bayaran untuk pembelian kuda dibayar ke atas nama individu dan bukan syarikat. Tiada surat tawaran. Jadi mengakibatkan tanggungjawab pembegal tidak dinyatakan. Dan kuda yang dibeli Dato' Pengerusi mengejutkan. Hanya 5 ekor. 5 ekor kuda yang mematuhi spesifikasi yang memperolehi certificate of capability untuk layak dalam pertandingan. Yang lain 18 ekor Dato' Pengerusi kuda tersebut tidak layak untuk pertandingan sebab ada yang dibekalkan telah cedera atau dibekalkan 2 bulan sebelum pertandingan dan tiada latihan diberi dan pembaziran sebanyak 3.94 juta. Dan kuda-kuda ini dibeli sepatutnya boleh digunakan untuk pertandingan susulan pada tahun 2010. Tapi sebelum pertandingan untuk 2010, kuda-kuda ini telah diberikan kepada agensi-agensi yang lain. Tak sampai pun ke pertandingan. Apa tindakan akan dilakukan oleh pihak kementerian berkenaan penemuan laporan audit ini? Siapa akan bertanggungjawab ke atas pembaziran ini, Dato' Pengerusi? Dan satu perkara yang lain, laporan audit menyatakan di mana ada grannya diberi untuk program pembinaan atlet. Dan kesannya, peran yang diberikan tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang sepatutnya. Sebaliknya telah digunakan untuk buat promosi di media-media elektronik. Jadi laporan audit menyatakan pemberian grant tidak digunakan untuk tujuan asal. Jadi bagaimana kita ada harapan untuk bidang sukan negara ini, Dato' Pengerusi? Perkara ini tidak boleh berlaku. Perkara layanan sedemikiannya berlaku ke atas atlet kita. 4 kali 400 meter di sukan C tidak sepatutnya berlaku. Bagaimana untuk mematapakan, mengharumkan, mempromosikan sukan? Dato' Pengerusi, saya mohon penjelasan. Siapa bertanggungjawab ke atas insiden sedemikian? Jangan disebabkan masalah dana dalaman kesatuan mengakibatkan sukan negara kita
menjadi situasi demikian, atlet kita dilayani sedemikian. Sekian, terima kasih, Datuk Pengerusi.